cara pembuatan tanggung. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa bahan dalam pembuatan tanggung. Yang pertama yaitu rotan atau bambu. Yang kedua paikat. Yang ketiga walakung. Yang keempat ada tali. Simak ya video selanjutnya bagaimana cara pembuatan tanggung. Oke, selamat menyaksikan. Nah, pemirsa, ini bisa dinamakan tangguk jalin 7 karena di sini 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 penjalin atau penguatnya. Jadi ini dinamakan tangguk jalin 7. Nah, kalau fungsi dari tangguk ini banyak multifungsi ya, teman-teman. Ini bisa digunakan untuk meniriskan sayuran, ikan, dan memasukkan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Ya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan